Pengakuan Ayu Ting Ting bikin Boy William salah tingkah. Baru-baru ini, pedangdut Ayu Ting Ting mengaku sering memimpikan Boy William dalam tidurnya. Hal ini diketahui melalui kanal YouTube Kisyu TV saat Ayu Ting Ting dan Boy William bermain game Cocok Yuk alias Cocok Gak bareng Ayu. Permainan itu dilakukan untuk mengetes kecocokan di antara Ayu Ting Ting dan Boy William. Saat ditanya pernah memimpikannya satu sama lain, keduanya mengaku pernah mengalami hal tersebut. "Pernah, cuma gue nggak pernah cerita sama dia," kata Ayu, dikutip dari YouTube Kisyu TV, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Secara belak-belakan, Ayu Ting Ting mengatakan sering memimpikan Boy William hingga bikin Boy William kaget. "Pernah kok, sering gue mimpiin dia," ungkap Ayu. Kemudian, Boy William mengaku pernah memimpikan Ayu Ting Ting namun hanya sekali. "Ngapain bohong, tadi aku malah mau nulis nggak pernah biar kamu nggak GR," jelas Boy. "Serius, kalau aku sekali doang sih," tambahnya. Mendengar hal itu, Ayu Ting Ting menyebutkan Boy William tengah kangen dengannya hingga masuk ke dalam mimpi. "Salah, justru katanya kita mimpiin orang, berarti orang itu lagi kangen sama kita. Berarti kamu yang kangen sama aku," terang Ayu. "Kayak begitu, bukannya kamu yang kangen, sampai ke bawah mimpi," tanya Boy. Ayu pun membantah hal tersebut dan kembali memberikan penjelasan pada Boy. "Salah, kamu yang lagi memikirkan biasanya gitu. Kok gue mimpiin dia mulu ya? Padahal nggak kepikiran dia, paham nggak?" terang Ayu. "Kayak begitu, bukannya kamu yang kangen, sampai ke bawah mimpi," tanya Boy. Ayu pun membantah hal tersebut dan kembali memberikan penjelasan pada Boy. "Salah, kamu yang lagi memikirkan biasanya gitu. Kok gue mimpiin dia mulu ya? Padahal nggak kepikiran dia, paham nggak?" terang Ayu.